pada perlawanan FA Cup 2024 yang mempertemukan Kuching City FC dan Selangor FC. Sementara ini di babak pertama, keduanya bermain imbang 1-1. Gol Selangor FC dilesatkan oleh Roni Fernandes di menit ke-31. Sedangkan gol balasan Kuching City FC dilesatkan oleh Okobusa pada menit ke-45. Menurut kalian, tim mana nih yang akan menang di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya, gengs.